ditahan terus. Keluarga tangis senang. Jangan terus. Jangan ditahan terus. Jangan ditahan. Saya kaping ajeng Gusti Haji Mangku kesarangan terbangan aneh sana dahar wajah titia kaping kali perjuru perjuru titia perjuru narba sarang sami ngalar sana wajah titia kaping tiga anggo pecalang sana sampun persidar rau ngalar sana wajah titia pemekas ratu jadane keramu istri keramu adikang sarang sami terapi kesehatan niki penapi pemarki selandar nyane male bos-bos niki Gusti Haji Mangku jagi pancang mau pungu atur yang ada nih serat sami ini menikah rakyat kita yang rumun gak lah atur nanti yang ada Gusti Haji Mangku semua Om Swastiastu ini Cicang matur sik semua pengbangat pisang mengguing gerogian lan perjuru sarang sami sahantukan sampun mengundang Cicang untuk membantu memberi terapi kesehatan kepada warga nyane. Cicang matur sik semua pengbangat termaning Cicang mengapresiasi kalian lan perjuru duwene sangat-sangat memperhatikan krama ragaan lagi. Sangat bersyukur punya kalian turmaning prajuru sekadir ragaan lagi. Tengi, kelingin yang sangat bersyukur sudah memperhatikan mengenai sampai kesehatan. Tapi malih ragaannya sarang ngo prajuru sampun merincikan jadi menanam kelapa tak sino Wanasari. Bentan sana sampun uning lagi dengan yayasan Wanasari. Dan saat itu kan nakeh dalam lagi saking keramas ring sarang ring yayasan ring medan dalam lagi alih-alih saking medan tiga dalam saking medan yandi kau enten rau tagane mereka dalam mulai di bos tiga jadi mengawali memberikan terapi kesehatan dengan memakai jadi micayang minyak neonirmala oil lagi sami niki nenten wenten perguliran uang sebesar pun sami gratis open dulu lagi bawa sedikit saran sami jantan kita mata ini kita mampu waktu ring para guru suci sarang sami larisan memarki tidiang atau orang ayah saking ngerti pertama punika tanggal ring ida batara batari sarang sami di hari sore ini kita berada di banyak lembah desa Krama melungsur pangapura ring ida batara sarang sami utawa ring leluhur sarang sami kita wajib dan berjiwa besar memohon ampunannya. Begitu juga kita wajib memberi ampunan kepada siapapun kita pernah berbuat salah, bekerja dengan maksimal mendapat kesembuhan yang bisa merusak diri kita masing-masing. Kita pernah berbuat salah, dengan berjiwa besar kita memohon ampunannya. Tidak tahu apa yang mereka pernah berbuat salah. Silakan duduk dengan baik, yang nyaman, kelas sekelas kerasnya. Kita buang jauh-jauh energi yang ada dalam diri kita
yang merugikan diri kita. Ulangi lagi, kita memohon ampunannya kepada orang tua kita masing-masing, kepada leluhur kita masing-masing. Kita sudah pasti punya salah. Ibu kandung plus keluarkan semua tangisannya, mohon ampunan kepada beliau dengan plus semuanya yang ada di sini. Mohon ampunan kepada orang tua masing-masing, kepada leluhur masing-masing. Keluarkan tangisannya, keluarkan geluh kesalnya, keluarkan di sini. Sampunan tahan, keluarkan terus semua. Agar kita keluarkan terus. Kalau ingin menggerakkan tubuhnya atau menggoyangkan tubuhnya, silakan. Digerakkan, silakan. Jangan ditahan. Leluhur semua, kita memohon ampunannya. Terus. Begitu juga kepada siapapun kita pernah berbuat salah, kita wajib atau berjiwa besar memohon ampunannya yang pernah berbuat salah kepada kita. Kita wajib mengampuninya. Terus, kalau mau menggerakkan tubuhnya, silahkan digerakkan. Kalau mau menggerakkan tubuhnya, silahkan gerakkan tubuhnya. Terus, biarkan terus kita memohon ampunan kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah almarhum. Biarkan terus kita memohon ampunan berbuat salah kepada kita. Kita wajib mengampuni. Agar muncul senyuman manis itu dari lubuk hati yang terdalam, langsung naik ke mulut. Hati, buka hati. Agar mampu senyuman manis itu atau energi bagi yang sudah mampu memunculkan senyuman manis itu, berarti mereka sudah mampu menyelesaikan setiap permasalahannya sendiri. Terus. Seperti itu bisa merusak diri sendiri. Keluarkan terus. Keluarkan tangisannya terus. Terus. Jangan menahannya. Jangan ditahan. Terus. Wantu ibu-ibu sarang sami mungkin titiang opinunas ibu yang sudah menangis tadi, bahkan yang sudah menggerakkan tubuhnya, begitu juga yang lain titiang bertanya mungkin nih apa yang ibu rasakan tadi. Sebutkan nama nih dan umur dekatan kenalannya dekat. Nama dia Ketut Seruti. Dekat-dekat ke cantumnya. Nama dia Ketut Seruti. Aku jadi. Inge. Dekatnya lu. Terharu rasanya, bahagia. Ibu nangis karena terharu dan bahagia.
rasanya sentuh mati rasanya cek nebar kesane gak bahagia saat itu. Oke, tadi artinya dari antara lagu-lagu ini ke ini ingin terus nanti mali mudah-mudahan kebahagiaan terus ada di ingin ini itu yang tiap pun tangan sama ibunya niki dari kita masing-masing ya kan nggih nika wadah ingin tapi sampunan surut-surut ibu saat ajak nalik duwene kemerajaan ngaturan sembah bakti tur maning berbuat yang positif kita nggih nggih sama orang tua berarti sayang sama orang tua aduh ingin patut sih semua ibu sampun presiden ngijening testimoni terus yang di belakang mana siram mana ingin ingin play bos lagi ya lagi duduk nih play bos lagi ibu sana piawasan wenton malah di belakang wenton nak goyang goyang jingak dia mau nulis ya nih kaca kita yang merasakan segala sesuatu persoalan yang saya dapat saya pecahkan selesaikan jadi saya merasa gembira terharu pokoknya apa permasalahan saya bisa saya pecahkan walaupun perlahan-lahan menipu ya terima kasih Pendan Malay sana biasa yang memberikan testimoni apa yang dialami walaupun di keluarga merasa ringan pak terus teringat sama orang tua sama bapak ya setelah meditasi bapak semuanya terasa ringan mungkin diulang maling niki yang bertiga niki manine presiden ngemulih apa yang diinginkan sama adik-adik niki sarang sami nggih niki yang di belakang wonten sane memiliki permasalahan yang sangat berat dan nggih sami biasa-biasa ada semenang berarti wonten yang sangat berat nggih mode era bisa sini sarang tapi kita selesaikan makin mandiri yang dan yang ngedek tangga dan niko nak pernah pelajin tiang gendan nah dia suge karena anak liu-liu lapis ini dulung si tiang gendan berarti kan dia lebih miskin daripada raga gendan niko nak tawang tiang makin tiang ijen pemargi makarya minyak nirmala oil melebos lagi lima kan tiang niki sami boleh niki gendan karena tiang ingin sukses di atas kesuksesan orang lain bukan di atas penderitaan keluarga penderitaan anak cucu ampunan gendan sareng-sareng mendoakan masyarakat duit padewa ngarek sareng aman aman tutup matangnya bu tangan di atas paha bu begini bu tangan anak seperti orang mau tidur mata tertutup bu. Ibu sarang sami talar kendan malih wawa aning niki nggih ampun persana ibu hati yang terdalam jangan melihat kejelekannya jangan dilihat kejelekannya rasa beban seberat apapun beban itu agar kita merasa ringan bebas dari segala beban terus jiwa besar seberat apapun itu jangan lari kita hadapi jangan lari hadapi dengan jiwa besar paham terus terus buang terus terus jangan ditahan rasa beban yang ada di dalam hati terus jangan ditahan, keluarkan terus, 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 terus.
jangan ditahan terus yang menyebabkan diri kita menderita terus. Terus keluarkan terus, jangan ditahan terus, terus keluarkan terus, jangan ditahan terus, jangan ditahan. Terus yang lainnya yang merasa beban berat, keluarkan terus bebannya. Terus rasakan jalannya energi yang positif. Terus jangan pernah menahannya, jangan ditahan. Terus lihat kesalahannya, lihatlah atau tanamkan di lubuk hati yang terdalam kebaikannya, sekecil apapun itu, lihat kebaikannya. Berhenti, tolong berhenti melihat kejelekan-kejelekan orang lain. Terus sampai badan merasa ringan, sampai tubuh merasa ringan, terus keluarkan terus agar merasa ringan, beban supaya hilang. Terus kita semua memiliki beban, kita semua memiliki beban, kita hilangkan beban itu bersama-sama. Jangan ditahan terus. Terus jangan ditahan. Terus supaya hilang, terus terus keluarkan terus bebannya, keluarkan terus bebannya, keluarkan tangisannya terus. Jangan ditahan. Besar-besarnya kepada orang tua, agar kita bebas dari masalah, agar kita bebas dari beban seberat apapun itu. Terus keluarkan terus tangisnya, jangan ditahan, masih berada di akal. Lubuk kita, senyuman manis itu dari lubuk hati yang terdalam. Nisa senyumannya, dua orang ini sudah mampu. Terus yang lainnya, tolong munculkan senyuman lubuk hati yang terdalam langsung ke mulut. Keluarkan senyuman itu, pasti sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Terus, ya sudah. Tanpa belajar, tanpa mencari guru kemana-mana, sekarang Ibu Niki mungkin sampun mampu menyelesaikan permasalahannya sebesar apapun. Beliau punya masalah, beliau mampu menyelesaikan. Niki baru satu, Ibu ampun mulai. Nah, Niki baru dua orang, sudah mampu menyelesaikan. Ingat teng bawah tiangnya Niki, masalah dua, tiga, empat. Sira wentan malih, sampun mampu memunculkan senyuman dari... Wau Matrapi Madan sampun bisa menyelesaikan permasalahan dengan sendirinya. Niki sampun puput apalat untuk ini. Nah, gaduh-gaduh di dalam matur yang gaduh. Makin ide-idenya kan sampun murni niki. Kemurnian ada sudah menunjukkan sebuah senyum. Berarti tubuh kita sudah mengalami pemurnian atas energinya Jimangku. Nah, makin penapi caranya menjaga kemurnian niki. Agar bisa terjaga terus di dalam tubuh raga itu terjadi sebuah pemurnian. Yang dados ampura niki, titiang masuk ngidik niki. Kan juga titiang juga praktisi tenaneng artinya jarang yang riki-riki kan beberapa ibu-ibu nih
ikut yoga mungkin sudah tahu. Nih resepnya. Gampang saja, mungkin wau ampun di tiang anu apa namanya sharing. Cukup ibu adalah power dari anak. Apapun yang ibu pikirkan tentang anak, pasti itu akan terjadi. Buatlah pikiran anda sekuat mungkin untuk menjadi apa anak kita nanti. Itu pikiran ibu yang punya kebab. Sorga ada di telapak kaki ibu. Ibu yang memberikan Nabi Mastaneh kebahagiaan kepada anak-anak. Nah, mungkin resepnya untuk saya berikan niki untuk ring jero niki masing-masing rezeki akan mengalir betul nanti. Buktikan ketika ibu melaksanakan teori ini, buktikan sampai beberapa bulan atau satu bulan, satu minggu, bagaimana perubahan energi kita. Nah, tangan cakupkan ini satu, pejamkan mata, perhatikan nafas, tarik nafas, tiga kata, tolong maafkanlah saya. Tarik nafas, tolong maafkanlah saya. Keluar nafas, tolong maafkanlah saya. Tarik nafas, tolong maafkanlah saya. Keluar nafas, tolong maafkanlah saya. Rasakan tubuh. Ketika tubuh ringan, mau menangis kayak tadi, tangis terus-terus sampai 6 menit. Ketika teori ini dilakukan, setiap hari 6 menit, kemurnian niki akan terjaga terus. Kemurnian niki akan terjaga. Energi akan muncul dari dalam. Dari dalam. Dari roh kita yang maha suci akan memunculkan sebuah energi. Karena kata-kata maaf ini akan memurnikan karma masa lalu. Ya, semua penyakit akan netral. Nih, terus untuk anak-anak, ya nih Pak Ibu masih muda pun iki. Lain kantun lah anak-anak masuk. Pikirkan anakmu mau jadi apa. Begitu tamat sekolah anak saya, dia supaya jadi polisi kalau gitu. Lihat saja dia sudah jadi polisi. Sebut nama sendiri. Saya sangat sering menyakitimu. Tolong maafkanlah saya. Terima kasih. Saya bersyukur sekarang. Itu yang tidak boleh kita berani kepada orang tua. Tolonglah itu. Ketika anda sudah pernah berani dengan orang tua, minta maaflah kepada beliau. Apa yang diajarkan tadi itu saya sangat terusik sekali ini. Nggih sepun iku dumun ampura yang di tiang niki. Mau ngatur yang ratu di dan yang di tiang niki nembe niki. Mengkruyuk godal di tiang nembe kenten. Nggih ampura niki. Mungkin ical boleh dibuktikan. Yenten kenten paling lambat 5 menit cak lungguh di yang kebono. Nggih. Mungkin ae to niki bukti mungkin nggih. Mungkin niki. Nggih. Ten niki bang mau bukti nggih. Salah 5 dumun ambil lah. Ampun. Ada sunas lagi toyan. Satu sendok untuk laris ampun genan tunggu 7 tetes setelah minum nikah daging 7 tetes nggih. Nggih, astu karo wonten kesembuhan. Nggih, urang nikah nggih, yen nyakin mantis. Ibu tanggung jawab iki. Oh ya jelas, dijawab kocan niki. Oh Pak Dewo hubung ya Pak Dewo ya. Jadi semacam penyakit kulit adalah remate asam urat abayan. Pak Dewo eling ini kocak yang berkelas. Ini hubung Pak Dewo ya. Uang tapi ada yang agak. Kita cek calon pun banget santukan di tiang sampun boleh tur maning ke ijen galah ring prajuru riki sarang sami di tiang matur suk semua ping banget pemangkasan niki ring sesuwunan sane melinggih ring pelinggih riki ngeten nggih suk semua banget.